Rabu sore, tim nasional Vietnam mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelatih Nguyen Hu Thanh dan anak asuhnya datang 3 hari lebih awal. Tujuannya agar dapat waktu istirahat yang cukup sebelum menjalani leg pertama semifinal AFF 2016 kontra Timnas Indonesia. Disambut perwakilan kedutaan Vietnam, rombongan langsung menaiki bus menuju Hotel Sentul Bogor, Jawa Barat. Vietnam yang merupakan juara grup B akan berhadapan dengan tim Garuda yang menjadi runner-up di grup A di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat, Sabtu mendatang. Memang Alfred Riedel ini sempat mengeluhkan kondisi Stadion Pakansari, tapi kita berharap Alfred Riedel mampu memberikan strategi yang pas untuk melawan Vietnam dan membawa timnas dalam performa yang maksimal.